terdapat dari santri, ada alumni, masyarakat sekitar, dan petani. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu di sini dengan pelajaran. Pertama saya ucapkan terima kasih pada pihak-pihak terkait. Tapi bagaimana kita memberikan kemanfaatan di sekitar pondok pesantren itu terlebih dahulu? Karena pesantren kan punya beberapa modal. Satu, modal kepercayaan di masyarakat. Di mana ada pesantren pasti ada kiainya. Di mana ada kiainya pasti itu tokoh. Dan itu merupakan modal yang tidak bisa terbeli. Dan itu hanya ada di Indonesia. Misalnya menawarkan sesuatu, itu kita menawarkan pada orang yang tepat. Jadi sampelnya itu enggak terjual apa terbuang percuma. Karena sampel itu juga bagian dari biaya promosi. Oke, nama anggur, jadi kayaknya tuh nyaman kayak burung lintang. Lalu sudah masih basah mas, nanti
biar nanti larinya ke batang besar. Ke batang besar, larinya ke batang besar. Atasnya saran ganti nama kalian. Petani acar.